tasnya gini nama itu ini itu udah kartu tuh apa obeng. Nah ini obeng yang gue ngetok ini buka plafon 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 ya plafon kan ini apa ini kemarin hasil kemarin belum kejual iya terus terus mau panjat caranya yang bawa ke, bawa ke ini mobil bawa aja ya mobil masih berapa tengah berapa tengah 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 tengah. Kan pelaku spesialis bol bin market ya. Modusnya dia naik memanjat terus dengan menggunakan kuping dia masuk ke dalam ruko terus mengambil barang yang dalam. Nah, kalau yang digunakan dari waktu ini kita tadi temukan di tas yang dia bawa adalah barang hasil kejahatan. Nah, dia sebelumnya pernah melakukan kejahatan di wilayah Koja ini dia sudah dua kali melakukan di market di jalan Menteng dan dua kali jalan Kesemok. Kamu boleh jelaskan ya. Barang buktinya apa aja Pak yang diamankan Pak? Barang bukti yang sekarang ini yang diamankan adalah alat ya, ini alatnya. Alat yang digunakan untuk menyundel dan ini adalah ada 8 kartu perdana yang belum sempat dijual ya. Sedangkan barang-barang hasil kejahatan berupa rokok dan yang lain sebagainya sudah dijual secara online. Gitu. Cara dia melakukan gimana Pak? Cara dia melakukan dengan cara memanjat karena kebetulan di tempat itu ada tempat besi ya untuk memanjat, terus dia menggunakan obeng untuk mencongkel, dia masuk ke dalamnya, dan yang membuat kita agak spesialis bahwa dia tuh membuka bajunya, ya dia pakai celana dalam, terus dia menutup mukanya supaya tidak kelihatan di CCTV. Dan di CCTV kita amati sesuai sama dengan yang bersangkutan. Sasarannya emang selalu minimarket. Sasaran minimarket.